kurang biasa kurang orang ya kurang opak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 11 Januari 2023. Di mana pada siang hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribunas untuk melihat nuansa ya jelang pertandingan big match Persib Bandung menghadapi tamunya Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung. Nah, di mana pada siang hari ini jelang pertandingan di sepanjang jalan menuju Stadion GBLA itu ramai dengan pedagang atribut Persib ya. Halo Kang, nonton Kang. Woi, Zura. Asli atau asli? Asli. Oh, sih. Di mana Kang? Di Pasir Koja. Di Pasir Koja. Nonton ayeuna? Jalu tiket. Ya, oh, tegadu tiket. Oh, jadi kumaha tuh? Ya, jadi kawih deui. Jadi ieu mah ngajawe we beli ieu beli yang budak. Oh, yang budak beli kaos. Sabaraha tadi beli? 30.000. Oke. Persib ya. Oh. Apa di tahun dulu Jakarta zaman Sutiono? Iya ya. Oh, geus mulai ieu ka Persib Jakarta. Oh. Merantau dari kecil. Iya iya. Sering nonton ke stadion. Iya, sering. Iya. Sekarang mah ketat. Oh, soalnya online. Oh, sekarang mah ketatnya. Iya. Jadi online, jadi kudu pesan online. Iya. Ai sebelumna, sebelum aya online sok biasa beli tiketnya lewat mana? Dulu mah ada di Jalan Acong, kantor PSSI. Oh. Sekarang kan udah online. Jadi susah sekarang. Oh, jadi susahnya? Yang sekarang banyak mafianya gitu. Oh. SIM transfer, kalau transfer gitu jangan dulu. Karena itu bodong. Oh, bisa jadi bodong gitu kan? Iya, bodong. Itu udah cari uang kegiatan cari hari dia. Oh, gitu. Jadi Ainar mah nontonnya di rumah gitu kan? Di rumah aja. Oke. Okay. Ya, mau di rumah, mau di stadion. Itu penting mah. Ini mah stadion, cuman tiketnya kan nggak ada. Ini yeah. Juga kan dibatasin. Ini yeah. Tiket yang bekas yang kemarin. Iya. Yeah. Ya pokoknya mau di rumah mau di stadion tetap Persibnya. Iya, tetap Persib yeah. Aja. Kumaha ya peluangna? Ya yang tadi mah 3 poin lah. Oh, itu yang penting 3 poin gitu nya. Yeah. Oke, okay, Kang. Yeah. Nuhun sareng Kang Sa. Kang Ayi Apriyadi Marlem. Oke. Okay. Kang Ayi di Pasir Koja. Nuhun Kang Ayi. Di mana Kang? Abi di Tribun. Tribun. Tribun okay. Jabar. Nung kai. Wawancara deh ya tuh kan. Iya siap. Oke. Okay. Sama zaman Liga iya Liga Daniel. Liga Danielnya. Oke. Okay. Dari kata mah Liga dia. Terus nonton ya. Untuk Bina sama Petrokimia. Oh. Oke, okay, kita lihat lagi Tribunas barusan tadi ngobrol dengan Bobotoh dari Pasir Koja. Dan ini woi. Wah, persiapan nonton kan? Iya. Tiketnya sudah aman? Aman. Kemarin beli tiketnya lewat online Kang? Lewat online, berburu. Sudah dapat ininya, gelang? Oh aman ya. Oke, iya. Berdua nih? Iya. Kumate, peluangnya? Peluangnya sekarang nih, Persib lawan Persija? Gimana ya? Menang. Peluang menang dong. Menang ya. Ya. Yang penting 3 poin ya. Sedang milih-milih. Ini sal ya. Dan masih banyak. Jadi sepanjang jalan menuju GBLA ini banyak yang berjualan atribut Persib ya. Tadi saya masuk dari Jalan Derwati ya. Dari Jalan Derwati ini udah mulai masuk ke kawasan GBLA. Nuansa
bobotoh yang akan ke stadion dari kawasan ini sudah mulai terasa ya. Sementara dari sepanjang jalan tadi yang saya lewati, Derwati, terus Siwastra, itu belum kelihatan ya nuansa bobotoh yang menuju ke GBLA. Namun saat masuk di kawasan ini itu sudah terasa. Oke Kang, sudah terasa banyak bobotoh yang masuk ke sini. Dan pertandingan sendiri dijadwalkan akan mulai bertanding pukul 15.30 ya. Halo Kang, sarang Kang saya. Sarang Kang Komarudin. Kang Komarudin, ya. Kang Komar. Ya. Di tahun sabara ya jualan atribut Persib? Wah, di pertama tahun 90-an lah. Tinggal 10-an. Berarti masih perserikatan ya? Iya. Oke. Okay. Kumaha nih? Dulu mah kan biasa masih belajar, sekarang ya. Alhamdulillah, tapi kondisi sekarang kan beda sama dulu. Iya, iya. Model belanjanya, apanya. Oh. Ya, daya belinya juga udah beda kan. Sekarang daya belinya sedang ini modenya. Ya, makin menurun. Terus persaingannya? Ya, makin banyak lah. Saya makin banyak ya. Ditambah meureun kompetisinya yang iya, yang kadang-kadang kan kayak kemarin yang dihentikan dulu gitu ya. Dulu kan itu yang enggak diterduga gitu kadang-kadang. Kan buat itu buat bermasalah buat yang penjualan gitu. Jadi kalau kayak kemarin itu dihentikan sampai atau lagi off gitu kan, tidak ini jualannya di mana Kang? Paling kita cari kampung-kampung, ada model legend, ada acara yang legend-legend saya kunjungi. Kalau ada acara-acara ya, bobotoh ya? Iya. Oke. Kalau mingguan gitu, kalau pasar minggu. Oh. Tapi tetap konsisten jualan ini? Iya, ini aja. Oh. Paling kalau nggak ini, timnas kayak kemarin, Jakarta. Oh, timnas. Gitu. Yang olahraga-olahraga. Oh. Kaos olahraga. Nah ini jelang lawan Persija, tadi mulai mangkal jam sabara? Dari jam 6. Dari jam 6 pagi? Tapi kan biasa di dasar, hari pengunjung memang agak kurang kan sekarang. Sekarang mulai ramainya jam berapa tadi Kang? Baru sekarang, paling jam 2, jam 3 mulai rame. Oh malah. Mulai rame, ya, jadi sekarang belum? Belum ya? Oh. Setengah tigaan lah, sebentar lagi. Tapi sudah lumayan terjual? Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, siap. Dijualnya sabaraan ya teh? Nah, rupa-rupa. Rupa-rupa kaos? Ya. Ada yang 75, ada yang kalau setelan kadang-kadang kita jual 40. Oh, paling murah 40. Iya. Setelan ya. 35 juga kita jual lah. Oh, oke, okay. Gitu ya ya. Ada lah. Oh. Aisal? Sama 30, 45. 45. Oke. Okay. Itu topi-topi. Topi 30. 30. Rata-rata banyak nu beli naon ya? Barusan. Sal. Sal. Oh, salnya. Ya, sal. Oh. Selayar sal mah kalau soalnya enggak berubah itu. Tetap gitu. Oh. Oke Kang, hatur nuhun. Kang siap tadi. Kang Komar. Kang Komar, hatur nuhun Kang Komar. Ya, lancar dan ya. Sukses. Amin, amin, amin. Harapannya kumaha ya Persija? Ya menanglah 2-0. Menang mana? Persib atuh dong. Persib. Iya. Ya. Oke nuhun. Oke, Tribunas, demikian tadi kita sudah saksikan bersama ya. Pernak-pernik jelang big match Persib Bandung versus Persija Jakarta yang akan berlangsung pada pukul 15.30 ya. Nah, di mana nuansa keramaian bobotoh sekarang sudah terlihat di kawasan ini ya. Ini. Oh, Kang, narongton Kang. Narongton, narongton. Iya. Wes. Lu nunggu naon ieu teh? Harga mati. Oh, siap. Poin rejek my heart. Iya, siap. Nunggu-nungguan ieu barenya. Teman-teman barunya? Oke, lama kene ya Kang. Oke. Punten ya. Jadi pertandingan akan digelar pukul 15.30. Jadi demikian Tribunas yang bisa saya informasikan. Jadi bobotoh yang lewat ke sini ya. Ini belum terlalu banyak seperti yang diutarakan oleh pedagang atribut tadi. Dan diperkirakan akan ramai dari mulai pukul 2. Demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.